Seorang tersangka pengedar sabu-sabu berinisial DA ditangkap petugas di Desa Ganting, Kampar Riau. Bersama tersangka, polisi menyita satu paket sabu-sabu siap edar. Dalam pengembangan, polisi menggeledah rumah tersangka dan kembali menemukan satu paket sabu-sabu dan alat isap. Sebelumnya, tersangka sudah menjadi target polisi, menyusul laporan masyarakat yang resah dengan peredaran narkoba di lingkungan mereka. Barang terlarang ini didapat tersangka dari seorang bandar di Pekanbaru yang identitasnya telah diketahui dan tengah dalam pengejaran petugas. Kita telah mengamankan satu orang tersangka inisial D yang mana hasil dari laporan masyarakat kemudian kita tindak lanjuti. Setelah kita lakukan penyelidikan, kita amankan inisial D dari tangan tersangka, kita lakukan penggeledahan, ditemukan narkotika jenis sabu sebanyak satu paket dan barang bukti lainnya. Guna penyelidikan lebih lanjut, tersangka ditahan di Polres Kampar dikenai pasal 114 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara.